baru showroom saya dari tahun lalu, oh ya. Tapi Ramune bukannya juga lagi showroom ya? Gak apa-apa, rajin-rajin ya. Tapi sebenarnya aku baru, jadi aku tuh baru selesai kegiatan gitu ya. Aku tuh udah bersih-bersih, tapi aku belum hapus make up. Gimana tuh ceritanya, kan bingung nggak? Jadi aku bersih-bersih tapi nggak hapus make up. Aku mau ambil penghapus make up dulu. Kalian tunggu sini, oke? Okay? Ini nggak bisa di mute ya? Gimana dong? Aku mengambil penghapus make up. Bagus ya rambutnya ya. Rajin banget kacel. Ini lebih ke bosen plus mungkin rajin juga. Ngapalin nomor 2 nonton OCSR nomor 1. Apa? Kamu mau ngafalin apa? Hafalin dulu. Aku udahan nih. Kamu kalau misalnya enggak ngafalin dulu, aku udahan. Kamu gak boleh nonton aku kalau masih ada tugas. Kalau misalnya masih ada hal yang belum diselesaikan, selesaikan dulu ya. Nah iya, sekarang kelihatan rambutnya. Kemarin gak kelihatan di showroom kemarin tuh. Mana gitu. Tapi aku showroom ini gak lama-lama ya. Terakhir aku gak bilang lama-lama 2 jam. Ya enggak? Ada gift dari kaset girl. Kok kakak mirip pacar aku ya? Siapa tuh? Cel ditanyain Kak Indah tembok namanya siapa? Coba guys, kasih saran nama, nama kasih saran nama tembok yang tembok banget gitu. Itu mengganggu banget deh. Itu coretannya Ravasha, diapain ya? Mentari sinari ruang kelas. Hawa tepatuk terbu. Wailamunan, teng 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 teng. Saya habis ngapain, aku habis kegiatan. Aku ambil penghapus, tapi aku juga bingung gitu. Dinding Pak Dinding. Hah. Dinding Pak Dinding. Klarifikasi Mam disuapin. Apa yang harus diklarifikasi? Mau lagu apa guys? Nama temboknya Spot. Kenapa Spot? Kenapa Spot? Mau lagu apa? Lagu yang abis aku post aja kali ya.